Rizky dan Raffi, Caca gitu, gak bisa berdamailah sama papa kalian gitu, karena papa kalian tuh merindukan kalian tuh lebih dekat lagi gitu. Kalau untuk saya ya, sesosok seorang Kak Gideon Tengger itu tuh dia tuh orangnya tuh lembut ya, karena dia orangnya senang dia apa ya, diperhatikan gitu ya dari dulu gitu, karena ya saya sering sih ya tengokin dia waktu semenjak dari ibunya sakit gitu sampai ibunya nggak ada gitu, memang dia kelihatannya tuh butuh perhatian dan kasih sayang dari keluarga, kayaknya sih seperti itu, terutama mungkin dari anak-anak kali ya, mungkin karena dia kena kesepian gitu loh. Saya rasa kayaknya sih gitu deh, dia butuh kasih sayang yang lebih, mungkin kayak dia karena dia kesendiriannya itu ya, sepi, dia merasa tuh sepi, karena kan dia di tubuh kan dia tinggal sendiri cuma sama pembantu ya, yang bantu sama dia, terus tukang kebun, terus supir gitu. Hiburan dia paling ya musik di mana-mana, panggilan kemana-mana gitu. Nah untuk saya sih dia sih ya baik-baik aja sih ya. Dari dulu dia musik gitu, musik dia ngejam gitu, dia kalau lagi nih dia atau dia ciptakan lagu gitu ya, dia ciptakan lagu, terakhir lagu Jesus ya ada. Terus hobinya dia bikin-bikin gitar, itu dia bikin sendiri ya. Terus sama dia suka bikin celana dari bahan-bahan kulit. Pokoknya orangnya unik deh. Kalau bahas soal dia sama anaknya ya ada lah ya mungkin ya. Kalau untuk saya sih namanya orang kalau udah tambah umur ya wajar lah kalau ada kekecewaan. Tapi kekecewaannya itu mungkin karena dia kesepian. Kembali lagi mungkin karena dia merasa dia kesepian. Dia kepengen tuh anak-anak tuh ekstra memperhatikan dia, mungkin karena di hari tuanya ini ya, karena kan dia udah usianya udah 67 ya sekarang ini gitu, jadi dia ya mungkin itu dia karena kesepian aja sih gitu. Kalau yang saya tahu dia kalau sama anak-anak ya misalnya sama Gigi, sama Caca atau maupun Mario ada komunikasi tuh baik. Ya kadang-kadang kalau ada ribut-ribut sedikit ya kalau dia curhat sama saya itu wajar lah ya. Antara bapak sama anak tuh wajar-wajar aja sih buat saya sih. Dan saya rasa juga untuk kakak saya nih ya, Kak Gideon ya, dia tuh anak-anak tuh semua tuh sayang sama dia, nggak ada yang benci sama dia tuh nggak ada gitu. Kalau dia datang ke rumah Gigi tuh selalu dibuka kan tuh pintu, nggak ada yang namanya anak-anak benci usir dia tuh nggak ada. Sayang anak-anaknya tuh semua sayang, dari yang si Rio, si Gigi, Caca tuh sayang gitu. Yang saya tahu sih itu sih dia datang ya main sama Rafathar gitu. Ya mungkin kadang-kadang kalau dibilang dia tuh sakit apa, kalau saya bilang dia bukan sakit jiwa, kalau dia sakit jiwa dia udah di pinggir jalan dia, betul kan? Udah nggak tahu orang dan nggak waras ya kan gitu, gitu loh. Kalau saya bilang dia nggak sakit jiwa gitu, cuman dia hanya ya kalau orang namanya stres tuh wajar lah ya, stres, pengen apa yang namanya batin ya seorang bapak ya, pengen ngumpul sama anak tuh ya ada lah kadang-kadang gitu. Cuman saya juga maklum ya namanya kalau kita punya anak seorang public figure itu kadang-kadang kan boleh dikatakan nggak bisa seperti yang kita harapkan gitu kan. Public figure itu kan dia kan sibuknya seperti apa, iya kan? Saya tahu kan gitu, sibuknya seperti apa, kadang-kadang untuk ketemu orang tua aja rasanya mungkin bisa setahun sekali dalam mungkin Lebaran kayak ngumpul kan, ya kan, atau dalam acara-acara tertentu kan gitu. Kalau mau bilang kangen ya mungkin ya, namanya orang tua ya, kembali lagi ya maklum lah namanya udah umur ya gitu. Kalau orang udah menuju umur yang udah 60 lebih mungkin pengen lebih dekat lagi sama anak, mungkin seperti itu gitu ya. Saya juga nggak bisa menyalahkan anak-anaknya dari Gideon yang public figure, mungkin karena dia, mereka tuh sibuk ya, Gigi, Raffi maupun Caca, dan mereka kan juga kan mempunyai rumah tangganya masing-masing kan gitu.
gitu. Nggak mungkin dong untuk memperhatikan bapaknya full kayak kan seperti itu ya kan gitu loh. Jadi mungkin dari Kak Dioni kepingin gitu ya, mungkin anak-anak datang ke puncak. Padahal kalau untuk saya sih, kalau memang dia mau ini, ngomonglah baik-baik sama anak-anaknya kok gitu ya. Tapi kalau saya lihat sih dalam hal ini sih mungkin banyak yang pengaruhin dia kali ya gitu, untuk supaya jadi memanas. Nah itu yang saya nggak suka. Saya nggak suka, janganlah diadu antara bapak dan anak, ya kan? Nggak boleh, itu kan nggak baik gitu loh. Kayaknya baik-baik aja ya, seperti yang kalian lihat mungkin kan, seperti yang pernah ditayangin ya, yang di YouTube kan sama si Gigi apa Raffi ya gitu. Baik-baik selalu dari dulu, kan diterima. Jadi kalau mau bercanda, main ya main kan sama cucunya, namanya cucunya kan, gitu. Main aja sih gitu. Cucu kesayangan, tapi kan ada juga cucu yang dari anak pertama ya kan, dari Caca juga, semua dia sayang cucunya gitu. Cuman mungkin kalau Rafathar mungkin kayaknya dia mau ngajarin nih, belajar main gitar nih gitu. Sampai dia mau bikinin celananya, pengen kayak seperti opanya kan, samaan gitu celananya kali ya gitu. Saya sih sebetulnya kalau lihat belakangan ini ya, karena udah terlanjur viral ya, untuk saya juga sedih juga ya gitu. Saya nggak bisa menyalahkan juga saudara saya ya, Dion gitu. Mungkin dia ada unek-unek apa gitu yang saya nggak tahu, tapi yang saya tahu sih mungkin dia tuh kayaknya kesepian ya kan, dan mungkin kadang-kadang kalau lagi gimana, mungkin dari anak-anak dia suka salah paham juga. Karena ya, karena bapak sama anak, karena ya bapaknya suka emosi duluan gitu kan, sehingga akhirnya anak-anak marah gitu, kayak gitu loh. Ya saya cuma berharap ya, supaya untuk Gigi dan Raffi, Caca gitu, kok bisa berdamailah sama bapak kalian gitu, karena bapak kalian tuh merindukan kalian tuh lebih dekat lagi gitu. Karena ya mungkin itu kerasa kesepian dia kan, dia kepengen ekstra diperhatikan lah. Namanya juga udah umur ya, udah 67, kita gimana ya rasanya merasakan kalau punya orang tua seperti itu kan, pasti kan kita harus ada perhatian, walaupun ya kita nggak bisa perhatian penuh karena kita juga kan punya rumah tangga juga. Nah untuk Kak Dion juga harus mengertikan itu juga gitu. Jadi segala sesuatunya apa yang mau dibicarakan ke anak, coba bicarakan baik-baik, ketemu gitu, bukan dengan dari jauh emosi gitu ya kan. Ini cobalah dibicarakan dengan baik-baik ya, santai atau apa gitu. Hanya itu aja sih kayaknya sih, dia mungkin ada yang satu dia tersinggung aja sih ya, waktu itu tersinggung gitu loh Kak Dionnya gitu. Tapi saya kemarin saya udah bilang, udahlah Kak, baikkan aja lagi gitu. Oh ya udah saya ngerti deh, masih emosi gitu. Tapi Gideon tuh orangnya nggak begitu kok, yang saya tahu dia orangnya nggak begitu. Sama anak-anak dia tuh nggak ada yang namanya benci apa dia mau apa anuin anak, itu nggak ada. Dia tuh baik, orangnya baik dan orangnya lembut kalau ngomong. Ya sebenarnya seperti apa sih ya? Aku udah bicara di vlog aku, silakan lihat aja di Rans Entertainment. Mudah-mudahan gak ada apa-apa kok. Ya, thank you. Tapi emang sakitnya udah lama ya? Ya udah menghalang-halangi ketemu Rafathar tuh bener gak sih ya? Depan.